Dan hari ini aku tuh mau bikin konten yang baru pertama kalinya ini aku konten kayak gini. So aku mau bikin haul lipstick termurah yang pernah aku beli. And then kalau biasanya orang-orang itu kan haul di Shopee, kali ini aku mau haulnya di Lazada karena kasihan lah, masa rata-rata Shopee Lazadanya kapan ya kan. Pokoknya hari ini aku bakalan bener-bener reviewin produk termurah ini. Dan kalau misalkan menurut aku bagus, aku rekomendasiin banget mungkin buat kalian. Dan aku bakal cantumin nama online shopnya dan untuk harganya seberapa, ongkirnya berapa, itu aku bakalan kasih tahu banget ke kalian. Oke, next ke videonya. And then barusan banget, ini baru 10 menitan aku tuh dapat paket dari abang kurir. Ini tuh ada beberapa lipstick yang udah aku pesen yang menurut aku murah banget. Ini tuh 5 lipstick, aku pesen 5 lipstick itu totalnya cuman 29.450 udah sama ongkir. Wow, cuy. Dapat 5 lipstick. Bener aja. Oke, aku tuh enggak sabar banget dan kita langsung unboxing aja. Sumpah. Dari tadi tuh sebenarnya pengen buka, tapi ya aku buka bareng kalian karena aku setia sama kalian. Jadi kalau misalkan kalian nggak setia sama aku, nggak subscribe channel ini, nggak like video ini, nggak komen video ini, kalian jahat sama aku. Pokoknya jangan lupa like, tonton, komen, subscribe. Oh my god, gila, nggak tahu lagi. Wow. Oke, kita review satu-satu. Dan aku udah cantumin nama harga-harganya sebentar. Yang pertama itu aku mau ini yang ini. Ini aku sengaja pesan aloe vera karena emang aku pernah beli yang ini juga. Ini masih ini ya guys, ini masih segel. Jadi aku akan kasih bintang 5 ke toko ini. Masih segel guys. Dan pengirimannya itu cepet banget, asli enggak bohong. Ini itu untuk lipstick yang kayak gini, itu harganya nih lihat. Ini aloe vera dan menurut aku ini tuh bagus, worth it gitu. Aku udah sering pakai juga. Harganya cuma 3.900. Demi apa, gila. Dan untuk lipstiknya seperti ini. Kayak lebih ke lip balm gitu karena warnanya kan hijau terus kayak lembab banget gitu kalau dipakai. Aku suka banget asli. Ini aku bakal pakai di sini karena aku pun udah pakai di sini. Nah, pakai lipstik aku. Enggak kelihatan ya? Mana sih di sini? Pokoknya ini tuh warnanya jadinya pink gitu. Pink pokoknya bagus nih. Aku gak cuman sekedar beli aja, tapi aku bener-bener pakai karena emang kalau kalian lihat di alat makeup aku tuh emang ada lipstick yang kayak gini persis banget. Tapi kayaknya nih yang waktu itu aku beli tuh gak ada segelan plastik kayak gitu asli. Aku juga belinya di online waktu itu aku beli, tapi di Shopee. And then lanjut ke lipstick yang kedua. Yang ini aku mau cek harga dulu. And then aku belum kasih tahu nama online shopnya. Aku itu beli di rrr.shop. Terus kayak belakang itu ada angka-angkanya kayak gini. Aku bakalan tulis rrr.shop gitu. Terus yang kayak gini itu harganya lebih murah. Demi apa? Cuman 3.500. Demi apa? 3.500, aku biasanya cuma buat beli es. Sumpah ya, ini orang niat banget. Dan ini sama kayak tadi, masih tersegel. Masih, nah nih. Itu masih bener-bener baru banget gitu. Oh yang ini tuh, yang tadi kan warnanya hijau kayak gini. Kalau ini aku baru pertama kalinya, jujur beneran. Kalau yang ini tuh aku udah sering pakai dan aku rekomendasiin banget yang ini karena bagus banget gitu. Nah kalau udah pakai tuh kayak ada warna agak pink gitu loh, agak bekas-bekas gitu, bekas warna pink. Pokoknya kayak kelihatan gitu warnanya. Kalau yang ini tuh warnanya oranye dan aku mau coba dulu.
guys. Kayak pink banget gitu. Dan wanginya tuh jeruk banget, banget, banget sih jeruk. Kayak yang tadi aloe vera. Tapi ini tuh patah. Demi apa? Udah lah ya. Wajar, lipstick 3,5. Tapi ini masih bisa dipakai seperti ini. Ya oke lah, gak apa-apa. Menurut aku ini udah bagus lah. Buat lipstick 3,5, lipsticknya sendiri. Terus bungkusnya, pengirimannya. Mungkin emang pengirimannya kita bayar sendiri, tapi proses pembuatannya, tenaga mereka itu menurut aku udah worth it banget buat harga segini. 3,5 dapet lipstick kayak gini tuh menurut aku wow. Warnanya jadi kayak gini nih. Kenapa patah aku jadinya? Aku belum tahu ini waterproof atau gimana, aku juga belum tahu. Tapi ini aku gosok-gosok kayak gini tuh gak hilang sama sekali, noh. Masih nyata banget gitu. Oke, okay, next lanjut ke lipstick yang ketiga. Ini berapa sih? Demi apa ini lucu banget? Nggak ngerti lagi, ini lucu banget kayak minuman. Sumpah ini astaga. Dan ini berat, sumpah berat. Dan untuk dapetin lipstick yang kayak gini, aku cuman ngeluarin duit senilai Rp4.900 aja. Aku tuh ada mikirnya, ini yang jualan gak rugi. Coba aku bakalan buka. Gimana cara bukanya? Begini guys. Ini kayak diputer gitu lah guys. Warnanya peach gitu guys. Ini penuh banget. Demi apa? Penuh banget kan kalian bisa lihat. Enggak tahu sih warnanya. Kayak warnanya kayak gini guys. Bagus sih lumayan, emang aku tuh nyari warna yang kayak gini, emang kemarin mesinnya warna yang kayak gini. Karena emang aku suka. Kayak gimana sih? Hah? Kayak gini. Gitu. Kalau kalian suka, kalian bisa langsung pesen aja di rr.shop. Itu lipsticknya bener-bener murah banget. Ini tuh kemarin aku bener-bener apa namanya, nyari produknya tuh emang banyak, masih banyak banget produk yang lain, tapi aku karena ini temanya itu haul lipstick yang termurah, jadi aku benar-benar cari yang paling murah banget. Dan itu aku nemu yang 3,5 terus ini. Dan demi apa ini lipstick segini? Ini botolnya sendiri aja udah berat banget ditambah lipstiknya. Hah, 4.900. Heran gak sih? Dan ini tuh bagus. Enggak tahu sih matte atau enggak ya. Aku tuh udah pakai ini yang lip balm, jadi aku nggak pakai. Mungkin nanti next kalau misalkan aku bikin makeup karakter atau apa, aku bakalan pakai. Asli, aku nggak bakal buang, sayang-sayang banget ya kan. Apalagi cuman buat konten itu nggak. Aku tuh selalu pakai. And then buat yang ke berapa sih? Keempat ya? Keempat. Oke. Okay. Sekarang yang seperti ini. Demi apa ya Allah? Aku tuh heran kenapa sih harganya murah-murah banget. Tebak, ini harganya berapa? Aku tungguin asli komentar dulu sebentar sebelum aku benar-benar bilang harganya itu berapa. Menurut kalian ini lebih mahal dari lipstick yang ini atau enggak? Yang ini sama yang ini, menurut kalian lebih mahal yang mana? Cepetan aku tungguin. Sumpah, harganya itu cuman Rp4.800 aja. Demi apa ini? Kenapa murah banget sih? Mbaknya gak rugi apa mbak? Itu ya ampun. Oh pas aku buka tuh kayak lipsticknya langsung keluar gitu guys nih. Kayak darah anjir. Ini jadinya aku jadi pengen ngeprank mama nih pakai lipstick ini. Tapi kayak selai ya guys ya. Kayak keluar mulu guys. Demi apa ini keluar mulu? Aku gak mau. Tutup aja dulu karena ini tuh keluar mulu yang ini. Dan ini tuh kayak selai. Demi apa? Asli. Warnanya kayak gini guys.
Sebenarnya aku udah ini di sini, tapi ini berantakan. Ini yang warna pertama. Sorry, aku ngacak banget. Aku soalnya udah bingung banget sama lipstik kayak gini nih. Kenapa sih harganya murah banget? Aku nggak tahan. Tapi ini tangan aku kena lipstik semua. Mohon maaf. Tisunya mana? Ini kalau buat nih. Worth it sih, tapi kalau yang ini tuh teksturnya lebih ke yang lengket gitu. Baunya juga aku nggak terlalu yang suka. Wangi sih, tapi wanginya gimana ya? Wangi strawberry, tapi yang asem, kayak ada asem-asemnya gitu. Pokoknya kayak gitulah bodo amat. Tapi ini menurut aku buat harga segitu sih ya lumayan lah. Ini tuh teksturnya kayak selai strawberry gimana sih ya, kayak gitu persis banget. Oke, yang terakhir aku pesen warna yang ini, seperti ini. Dan kalau kalian mau tahu harganya, maaf banget ini kena tangan aku nih, bukan biasanya sih, ini kena tangan aku. Ini tuh harganya cuman, ini lebih mahal sih, ini yang paling mahal dari kelimanya. Tapi ini sih murah banget, sumpah ini murah banget. Uang jajan kalian itu satu hari aja itu masih lebih-lebih banget buat beli ini, buat beli berlima ini deh. Itu cuma 6.250 aja. 6.250 perak aja. Aku enggak tahu ini orangnya sebenarnya di isinya apa sih, aku ngudeng. Aku enggak tahu lagi. Murah banget, tapi aku gak terlalu suka deh sama yang ini, yang tadi, yang barusan, yang keempat. Itu teksturnya kayak lengket banget gitu. Dari keempatnya yang paling aku gak suka itu kayak lem. Kayak gimana ya? Tapi yaudahlah ya, harga segitu mah ya. Oh guys, ternyata ini harus coba dulu. Ininya harga-harga ini. Ini tuh nomor berapa sih? Nomor 10. Aku emang dia tuh kayak enggak ngasih pilihan warna gitu, atau ngasih ya? Aku enggak tahu, aku lupa, tapi kayaknya enggak ngasih, kayak random gitu dikasihnya acak. Karena mungkin karena harga segitu ya, ya udah kasih-kasih aja gitu. Menurut aku sih gitu emang. Ya wajar lah ya buat harga segitu. Dan untuk warnanya seperti ini. Tapi aku suka karena mereka itu ngasihnya warna yang sesuai sama warna yang aku mau. Ini sebenarnya warnanya mereka tuh nggak terlalu jauh beda menurut aku. Nih yang dari yang sini, ini, terus yang tadi itu tuh warnanya kayak yang pink gitu, yang nggak yang merah banget atau nggak yang gimana. Ini masih penuh banget. Ini terasa banget, masih berat banget. Soalnya jadi kayak gini kemasannya. Cuma 6.250 perak aja. Kalian bisa langsung pesen banget di rr.shop. Itu bener-bener lipsticknya murah banget. Aku gak di endorse, tapi emang rekomendasi banget sih aku, karena dari review kali ini tuh kayak yang bagus sih menurut aku buat harga segitu. Kalau kalian ngebandingin sama yang kalian sering beli nih, misalkan kalian beli lipstick harga 175, 100 berapa, itu tuh harganya menurut kalian kayak jauh banget. Jadi kalian gak bisa banget kalau misalkan ngebandingin sama lipstick yang biasa kalian pakai itu. Karena bener-bener seperempat harganya aja gak ada. Ibarat kata ini kembalian dari si yang biasa kita beli lipstick itu guys. Jadi menurut aku kita gak bisa sih ngebanding-bandingin gitu. Oke, itu aja sih yang udah aku beli, karena emang aku kan cuma beli 5. Yeay, aku punya lipstick baru yang termurah. Sumpah ngakak banget, sumpah. Ini lipstick apa-apa sih, murah banget. Demi apa ini murah banget. Koleksi ini mah namanya. Yaudah segitu dulu. Yaudah segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang baru mampir ke channel ini. Dan bagi kalian yang udah sering mampir ke channel ini dan belum subscribe, nyalain. Yaudah segitu dulu video dari ini.
Yaudah segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga jadi rekomendasi buat kalian yang mau beli lipstik termurah atau yang bener-bener kantong pelajar banget. Menurut aku itu worth it. Udah sih segitu dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. And then buat kalian yang baru banget mampir, jangan lupa banget di subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan uploadan terbaru dari aku. Dan kalian yang udah sering mampir tapi belum subscribe, jangan lupa banget buat subscribe, oke? Okay? Oke, okay, thank you, see you, and goodbye!